nggak mau gue sebutin namanya. Ganti. Nah, skip. Lanjut. Skip. Mobil yang otomatis yang dari Swedia ini bisa dibilang hanya 3 unit saja ya. Kayaknya kan 3 unit. Ini nabung kita berapa lama aja, 3 unit udah hilang kali ya. Oke, lanjut nomor poin nomor 7, itu ada Ferrari. Oke, Ferrari lagi, California. Kisaran harga 8,9 miliar ya. Kita mengulas tentang sedikit mobil mewah. Ini mah fuel injection tipe V8 mesin prima. Tapi kalau misalnya kecepatannya itu melaju hingga sampai 100 km dalam waktu 3,6 detik. Ini kayak iklan kemarin ya, iklan motor. Mulut kayak rambutnya hancur-hancur. Ini bakalan gak akan kayak gitu ya, karena dalam mobilnya gak mungkin kena angin kuat atau apa. Wush, kayak keren. Semoga teman-teman punya ini ya. Amin ya, amin. Oke, nomor 8, kita masuk dalam si ganteng. Ini si ganteng bagi ya, Land Rover, Range Rover, Flag. Ya, udah mulai agak lancar ya. Ya, maaf ya. Seharganya kira-kira sekitar 2,5 miliar ya. 2,5 miliar itu model-model mobil bertipe, bawahnya bertipe SUV premium dengan kapasitas besar ya. Jadi Land Rover ini cocok untuk dibeli bagi abang-abang kekar gitu kan, wih keren banget, ganteng gitu kan, sangat cipin-cipin. Ya kalau aku gak cocok sih ya, kekar enggak kan. Ya, aku jadi curah. Oke, yuk lanjut. Itu sementara di pemakaian velgnya, yang Rover tuh dibekali velg sporty ya, yang hampir serupa dengan alloy wheels berdimensi 18 inci. Jadi siap, bajunya keren gitu kan, rambutnya keren, terus sepatunya cakep. Ya kita gak usah sebutin merek, nanti jadi iklan. Lanjut, kita masuk ke poin 9. Poin 9 ini kisaran harganya itu 2,59. Itu BMW X6. Merek mobil mewah yang bisa dibilang di Indonesia itu cakep lah ya. Dan didukung oleh mesin turbo char petrol berkapasitas 3 liter ya. Mobil ini akan terasa nyaman sih, nyaman. Oke, kembali ke masalah nyaman. Kita memang kebanyakan teman-teman yang bilang ya, tidak menjamin itu mewah material karena yang membutuhkan wanita adalah kenyamanan sih. Ini curhat ya, asik le ya. Terus pokoknya ini keren banget ini, ibaratnya mobil yang berotot, bodinya keren. Kapan aku punya? Amin. Jadi bisa membawa orang sekitar 4 orang ya sekaligus ya. Oke, lanjut nomor terakhir, itu nomor 10, masuk pada Chevrolet Camaro RS. Oke. Bukan hanya BMW ya yang mewah gitu, tapi bisa nambah kesan kelas juga. Chevrolet Camaro ini juga tampilannya keren, exterior red, warnanya merah, cakep gitu ya. Kisaran harganya itu nggak terlalu mahal juga, lebih murah daripada Lamborghini ya, 2,2 ya gitu ya. Sekitarannya ini Chevrolet Camaro 2019, Chevrolet ini selaku pabrikan tunggal ke dari apa produk sebelum menghadirkan beberapa opsi mesin ya. Mesinnya itu kira-kira dari mulai dari mesin 2000 cc 4 silinder, mesin V6, V8 hingga yang paling kencang V8 supercharged bro. Jadi biar itu ada misalnya pas lewat sini turun pedingin, rumput di jalan dingin. Oke, mari jika dilihat dari bentuk eksterior yang keren, itu Camaro juga cenderung berotot ya. Tampilan warna juga membuat warnanya membuat jadi kesan lebih mahal.
artis gitu. Pokoknya ini gue recommended untuk family ya, keluarga gitu ya. Apalagi mau yang tour, yang tour yang mau adventure kemana-mana itu bu, keren banget deh. Nah itu segala sesuatunya memang sih kita kembali pada kita ya. Kalau kita menginginkan sesuatu, ya kita harus perjuangkan gitu. Karena segala sesuatunya tidak ada yang bisa kita capai tanpa ada usaha. Dan tentunya pasti kita harus berdoa ya. Apa jadi ceramah sih? Jadi kita setelah melihat dari 1 sampai 10 ya, kita coba berbeda-beda ya selera kita, teman-teman kita ini ya. Jadi mungkin kalau misalnya komen, misalnya aku komen, oh aku pengen ini gitu, aku pengen ini, gue komen aja di bawah bro. Yang mana tau sebanyak kita komen, nanti ada teman-teman yang aminkan, alhamdulillah gitu. Jadi paling tidak sebagai motivasi buat kita agar kita bisa mencapai target ya. Yang jelas gue di antara 10 ini yang gue aduh suka banget ya, yang paling gue demen itu Lambor, Bugatti Devil, terus Ferrari ya, gitu ya. Tapi yang paling ngukur kemampuan juga sih, tapi kalau misalnya nabung untuk teman-teman konten kreator yang lain kayaknya bisa mencapai itu ya. Jadi ada teman-teman yang kerja di luar bisa ya, kalau kita berniat, berusaha dan yakin. Seperti nyanyi juga seperti itu ya. Ya aku pernah bilang pada siswa-siswa aku, segala sesuatunya tidak ada yang tidak bisa nyanyi ya. Karena orang bilang aku gak bisa nyanyi gini, kita agak mainnya sedikit ya. Nah, tapi tidak ada orang yang tidak bisa nyanyi gitu. Nah itu yang aku tentang gitu. Karena aku juga punya prinsip 3 hal saja ya. Berusaha, niat dan usaha, lalu yakin. Niat, usaha dan yakin. Karena kita berniat berarti kita pengen. Kalau kita berniat kita harus berusaha. Kalau kita berusaha kita yakin kita bisa dapatkan itu. Jadi mau dalam bukan percintaan, susah majari gitu kan, agak kacau. Oke, bercanda iklan doang itu. Oke, untuk saat ini kita sampai di sini dulu. Next nanti video-video selanjutnya ya. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, bantu subrek, like, komen. Pokoknya gimana channelnya supaya lebih keren lagi, berkembang lagi gitu. Jadi kita mungkin akan membahas edukasi tentang otomotif, musik gitu ya. Karena ya, untuk cowok itu bisa aja nanti ke motor atau apa. Oke, thank you, bye bye, sukses semua, jangan lupa berdoa. Oke.